Halo, jumpa lagi dengan Dwisu Web Eats Channel. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah hardware komputer yaitu mouse kabel yang saya beli dari blibli.com. Kenapa saya masih memakai mouse kabel atau wire? Karena memang harganya terjangkau dan tidak perlu memakai baterai seperti wireless. Oh ya, ini saya memilih merek Logitech karena memang kualitasnya terjamin. Oh iya teman-teman, sebelum saya membeli mouse, saya pernah membeli juga keyboard Logitech di pelapak yang sama. Jadi saya tidak ragu lagi untuk membeli ke toko tersebut. Oke, langsung saja kita unboxing. Ini pakai emasnya, pakai kardus. Kita langsung lihat ini barangnya. Oh, saya tebel, susah keluarnya. Oh, serap. Ini ya, teman-teman, tertulis jelas Logitech serinya B100. Kita lihat bagian sisinya. Ini ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Langsung kita buka aja. Apa isi paketnya? Ya begini teman-teman. Ntar kita lihat dulu ada apanya. Ini ada buku petunjuk. Buku petunjuk bahasa Indonesia dan Inggris. Kayak gini kan teman-teman. Cuman pakai plastik doang ini. Kita lihat kemasannya. Kita coba lihat kabelnya berapa panjangnya. Kita lihat. Lumayan panjangnya kabelnya. Sekitar 1,5 meter. Thank you.
Demikianlah teman-teman unboxing mouse Logitech seri B100. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.